أشهد والله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Sekarang ini barren land, dan tahu kan yang Hajar akan naik ke bukit Safa dan Marwah. Waktu tu Kaabah tak ada, kena ingat clear, ada bukit aja. So dia naik atas bukit dengan harapan dia boleh tengok jauh sikit, nampaklah air ataupun orang boleh minta tolong. Bila dia naik atas, dia nampak anak dia tengah nangis kan? Nangis baby. Kemudian dia turun. Bila dia turun, dia tak nampak anak dia dah. Sebab itu waktu dia turun, dia akan berlari. Dia takut something jadi kat anak dia supaya dia boleh tengok sambil tengok air. Jadi sebab itu sampai hari ni ada kawasan yang ditanda hijau dekat umrah kan? Kita pergi umrah tu kat Sa'i tu, ada tempat yang kita akan, yang kadang-kadang orang sampai buat macam lumba lari pun ada. Anak-anak orang Arab ni sampai berpeluh-peluh dia lari. Dia ingat itu tempat sprint kot. Bukan sprint, cuma jalan laju sikit je. Kan? Ha? Orang sprint. Sprint dia. Lari 2-3 orang. Dia ingat ini macam karisan pemula dengan penamat. Jadi lari dia. Naik atas Safa. Safa Marwah. Safa Marwah berapa kali? 7 kali sampai dia dengar suara. Dan bila dia tengok, itu Jibril. Dalam satu riwayat, Jibril yang cek. Dengan dia punya satu sayap dia, maka keluarlah air. Dan bila keluar air, Hajar dapatlah air. Kalau tidak, dia tak boleh menyusu anak dia pun sebab tak ada air. Jadi dapat air, dia buat apa? Dia kepung-kepungkan telah air itu. Sebenarnya dia mata air kan? Dia kepungkan air itu. Dan mengikut riwayat itulah maknanya. Sambil dia buat tu, dia cakap zam 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 zam. Okay. Dia kepung air itu. Dan Nabi SAW, Rasulullah sebut, kalau bukan kerana ibu kita ni, siapa? Hajar ni, dia kepung air tu dulu, nescaya zam-zam ia akan jadi satu sungai di Mekah. Kalau tak dikepung, dia akan terus mengalir jadi sungai lah. Lama-lama kan, alur kan? Ha, jadi sungai. Tapi atas perbuatan dia, dia jadi satu telaga. Bila dah ada air, burung mula datang dekat. Kan, sebab hidupan dah mula dekat sikit. أشهد والله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول